اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الذاكرين المقصرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. أما بعد، يا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، صلاة ورحمة أربعة صلاة الله عمر وصحبه علي ولا خش بصر حضرتي سلطان الأولى إلا أن قدرتي لا يخش بصر الزوج حضرة ومن محمد من الزوج حضرة ومن طيب ورحمة أجل العارفين أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Lumajang para alim, para kiai, lajang para asatir, ikhwan dan kubiakawan, monggo kita langgo ulu mijir dengan kurangkan syukur wa tersyani pun Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mugi-mugi syukur kulo panjenengan netepi tokat kangge wasilah kulo panjenengan nuju dipun khidmat tetangi wa tersyani pun Allah. Ya Rabbal Alamin, pengajang-ajang mugi-mugi ingat-ingat kelebihan barokah ini dipuntampi penyumuni kuatir ngesani Allah. Amin. Salawat dan mugi salam kita kanturakan datang ke budaya Nabi Yaakob Rasulullah SAW. Kita selalu misal semacam syafaat di putih yang kita kiamat. Napa ingkang tersirat wonten tunggaling mangkopah kelawu dan tersakan petunjuk bagi kita itu dua ilmu singkulopan dengan tekuni anggini pun sepakat kita wong awal direk maling wong kongsi polie teman maling nambah jalane baik ngeksa tauhid iman dan ibadai kaya contohnya Sultanul Aulia niku sing kaya niku wau oleh setan mudah boten kenal waktu boten kenal tempat setiap saat setan niku wujude panrusak maring anak putu Adam. Sehingga Gusti Allah memberikan sesuatu kepada kita pengemut anggapan setan sing koyo niku anak putu Adam pun boten dadi kanca tapi musuh. Sehingga Allah ngendika inna syaitana lakum aduwwum mubin. Satemene setan iku mungguhe sira kabeh musuh kang tertela. Maksudi oleh Gusti Allah ngendikan wonten niku hasudin maring anak putu Adam sehingga ngantos dinten kiamat wonten niku boten bakal leren-leren saking oleh hasud semonten setan tindakan perbuatan ini boten ngerti sinten tiyange asal niku menungsa tetep jadi salah sasar ajamane wong biasa rasul putusane Allah mawon dadi sasaran niku sing kaya niku kula lan panjenengan supados disadari lan diyakini betapa berat menghadapi sing kaya niku napa malih di zaman akhir kaya saiki iki. Nah kula dengan ngaturaken setunggalin contoh baru bagi kita orang awam enten jaminan sing sak monten berat ngadepi mungsuhe kita yaiku setan.
sing maksudnya panggo kancam besok nang neraka. Tujuannya kan itu dok. Loro batin, emen batin, reliane setan, rupa nafsu keluarga. Sehingga setelah begitu baik ditinjau dari segi apapun, buat nanti kompromi si namine setan kalau menungsa sampai pangkat Rasul mawon dari sasaran. Awin Nabi Adam nanti tekan kajen Nabi perjalanan beliau dalam Isra dan Mi'raj dimerui singa mire setan namine setan Ifrit. Ifrit niku ketinggal waktu wong wis tuwa ini dadi anggota kemotan belum film sama lampir koyo kira-kira niku dipotake kabar karya Malik Jibril niku setiap saat summa la ati ana ummin baini aidihi wa min qalbihi wa an aimanihi wa an samaihi dari depan belakang kanan kiri strategi niku ditepuk dari setan untuk merusak anak kebadan. Niki pun baku putar, boten saged direkayasa. Siapapun orangnya kena termasuk laut dan sultan pun awalnya. Sinti pun garis bawahi wonten mriki. Setan wis nanggep kula panjenengan musuh. Jaga berlindung karo sapa wong kula panjenengan dipun tingali saka syariat. Setan niku orang kaya menungsa bentuk sing kula panjenengan niku bentuk fisike jasane namine jismon latif setan alus boten saged pentingane mungsuh sing koyo niku primen ora kuat wis koyo niku sangen setan saged mlebu maring alirane darah sampai menguasai pada orang masuk mampu lewat aliran darah. Niku singkoyok niku wis dikini ini ilmu sing dimiliki setan. Mulanya enten kerugian nang setan diberi ilmu yang namanya sihir. Sihir. Nah, niku sasaran ilmu singkoyok niku go alat mari kula panjenengan. Mulanya ilmu singkoyok niku dimiliki setan. Niku bon sakinah si Allah niku. Jadi ben pesangon sih Gusti Allah rupaiku sih kaya niku. Bolane bisa teka katon wong. Bisa teka aku malaikat. Sebab molak-malik sih kaya niku ilmune dipun siapa kan ilmune. Ya nek kula panjenengan siapa ilmune apa? Niku lho. Bolane teng tampi hati-hati. Kota niku. Sing mau kolaborakan sahabat kita wong awam kok untung Allah memberikan bekal petunjuk dari kita boleh raiba bini udah dan mutabi gowong sing oleh kepengin selamatmu bewong urip lan mati ini Quran merupakan suatu dasar untuk mencapai keselamatan sehingga di dalam Al-Quran ini suatu keuntungan bagi kita. Nah, makom tingkatan singkat dos mulu panjenengan si koyok niku susai wong rasul biar tetap jadi sasaran. Lah kita seperti kita minim segala galane, akidah minim, ibadah minim. Koyok nopo oleh kulo panjang gue siap selat ini koyok niku setan bahane kono tapi sedikit. Nah, niku nikilah sing dados pemikiran wau tertambi disimpulaken hati-hati. Nah, karena oleh hati-hati kula panjenengan wau keuntungan kita jadi umat Kanjeng Nabi samono susah enten Allah memberikan suatu jalan bagi orang yang ingin menghendaki sapangkat kita wong awam selamat mung siji tok nopo yaitu senjata ini kula panjenengan iman. Nah, niki iman niku singgo modal wis ora sakamelan sing koyo niku nek kula pantingali saking latar belakang sejarah tentang tauhid niku wilayah alamul amrinya kekuasaane Allah diparingaken maring sinten mawon sing Allah duwe kersa kaya niku.
Dan mulanya tang beriki beri tolong aturakan untuk wong sing dipun paringi pitulung kebuka katine kok nggih artine pun ngalap talkin belajar zikir niki untuk sebab napa niku tandane wong selamat alamate wong selamat si murid lan matine sebab iku iman boten sembarangan dimiliki dening wong yen ora itu pitulung. Mulanya pulau panjenengan bersyukur bagi orang yang sudah ngalap artinya ngalap belajar mikir tadi aja melalui stadion no, apa bidoannya aja sebab boten sapi niki wong istimewa dimuliakan dening Allah lah niki si koyok niki waru Kanjeng Syekh digodak dening setan kehebatan Kanjeng Syekh sakmoten sebab oleh fitulunge Allah. Nah tentu sebab apa-apa ini sebab inayai Allah diatur ke ngerti ini dari orang ke setan ke dudu nah ini kalau koreksi tengah waktu itu kira-kira itu kita ngerti ini setan apa dudu karena mau tekan yang kalian tas besok banan ini setan bisa buatan kira-kira ya sampai ini dari beli yang ke anak sorban beli sorban dengan dos setan. Anggap setan Medina, itu setan Mekah, itu sorbanan gamisan. Itu sih darah ini. Itu setan yang mereka gamisan. Dan ini kan ngerujuk-ujuk kaya ini. Itu kan dari belas ini kayak Arab ini. Itu kaya bagus. Setan ini kan dari belas kaya ini. Sebab mulia itu Mekah ini. Tapi bukan iman dia lagi ni tu. Gua ngacur, nak primen setelah begini Islam ngacur. Nih ilmu nih van der Plas nih gua koyor nih gua. Lah sehingga saat oleh kulupan dengan belajar bukan sebatas ngalap kali nih tak wis tapi orang dia ilmu nih aja. Kudu dibarengi ngaji. Bukan nih gua. Nah, kulo maksulakan keuntungan bagi seorang seperti kita. Ditemukakan hati ini singkoyok ini sebab tandanya Allah melas mari kalau panjenengan. Nah, apa masyarakat Allah sallallahu alaihi wasallam bahwa ala nuri min rabbi sehingga ngendikane Allah wong sing kebuka dadane maksudnya hati tentang nur cahaya ini Allah maksudnya nama iku wong alat total ke sadrahu lil islam wa huwa ala nuri min robihi dadane adine niku enten nur saka pangeran rupa tauhid. Tauhid niku cahaya nur saka Allah pun sebut nurul iman niku dilebokake dening Allah lantaran mursyid cara saniki cara zaman kanjeng nabi cahaya le Allah lewat nabi nangin mulane muncul sawise niku dening kanjeng nabi lakinu mautakum ajarilah matimu ya maksudnya maukul qolab bila ilaha illallah lawan la ilaha illallah niki boten sembarang wong sing oleh itu koyo niku wae malah kumutuk hadis ngendikane tuba beca iki wae liman ro'ani wa amana bi wong sing ngeroh mari kanjeng nabi iman ya wong beca sebab ana wong beruh tapi ora iman. Niki sing koyok niku oleh man roa wong sing weru munadzara lan uga musyahada melihat dan bersaksi niki untuk sehingga pengaruh proses ruhania orang yang ada nurnya Allah pun sebab iman niku kanjeng Nabi ngendika tuba. Nah saniki sing kula panjenengan bekerja sing kaya napa terus oleh wong mau baca sebab wong sing kaya niku wong sing disenengi dening Allah sebab wujud anak imane niku wong sing taat pasrah oleh maring Allah ngandele wujude dibuktekake kalian taate. Nah mulane innallaha yuhibbul muttaqin Gusti Allah demen maring wong sing do wedi takwa al muhsinin lan wong sing muhsin ihsan wassabirina lan wong sing ahli sabar jadi wong sing disipun demeni disenengi dening Allah semua makhluk akan cinta kula maksudi endi kapan ana wong disenengi dening Allah seluruh makhluk
lewat malaikat Jibril gon matur. Umumna yang iye wong-wong sing tak seneng ingsun, termasuk para malaikat, hewan, tanduran, niku diumumin, diumumake. Enak itu. Mulane tembel itu penginjil, pengendikane wong ahli tareka, wong ahli hakikat, wong sing wis dadi ahli zikir, ditalki namine zakir ismu isi jenenge isi pake. Niku wong zakir. Ketika sudah dia talqin kemudian membiasakan orang disebut mazkur, dikenal oleh yang terkenal sinten Allah, Allah ngenalake maring makhluke. Kanthi dawuh inna ibadik. Niku. Niki sing dipun aturake Allah maring wong sing ditembeli sebab niki enten tauhid. Yang wis Allah Ta'ala ngaten ngaturakan pengumuman wali seluruh makhluk inna ibadi laisa laka alaihim sultana, setan paling pertama krungu. Oh, sebulan itu orang sudah dikasih Allah ini orang sih disenangi dari Allah sedimu. Nah, sebulan itu orang orang seneng maling orang niki. Oh iya niki payah ya saya copet paling sengit maring polisi mesti ayo berarti lo polisi sengit ayo nih jadi si disenangi Allah si jin makhluk sing ora seneng setan. Nah hingga manuk seneng, iwak seneng, macan galak seneng maring wong niki sing usana pemana wa inna ibadi. Nah kula membahas kaya niki sebab Quran baru sebatas sing kula pahami untuk ke yakin dan hati cahaya dan iman langka mulanya buat memahami hingga Quran wau sing dibaca kori kulo panjang asdoyo ngertikannya ya ayuhalladina amanu taqwa wa tarhu ilaihi wasilata sinten wong sing diakrak gua wasilah wong sing disenangi Allah kok dibenci Allah kok gua wasilah sing disenangi sing diwasilah dari Allah mengko hasil ngerti itu mulane wau anjing syekh nalika dipontakeni sinten sabenere kok ngerti niki setan. Iya niku sebab pamrih Allah. Allah mencintai saya sehingga Allah memberikan petunjuk sing koyo niki wau kula panjenengan kula wangsuli makhluk niku sing ora seneng mung setan. Nah mulane wong sing koyo niku eling imane ngerti oh iya iki wong disenengi Allah. Wong apa maning ta? Hewan ya, wit-witan awal ni pun habari naik wong ini disenangi wit-witan sahaja. Sehingga termasuk suarga ni pun demen maring wong sing koyok ni pun dinteni ni pun mulanya wawuk naik pulau panjenengan usaha naik jadi wong oleh kepengin disenangi Allah seneng maring wong sing disenangi dia tandanya wisana modal. Mula nenek koyo niku wau abang ngendika hati-hati. Ya, buktikan perbuatan yang muncul dari hati yang suci. Sebab hati yang suci nikulah kangpun sebar muncul ini saat napa niku insight perasaan yang Allah berikan masukan pada orang itu. Lau kana khotirun sahih la munta ana khotirmu bener wau tentang pun sebab yang muncul dari hati yang bersih namine khotirun sahih itu idza tanawwaral qalbu nalikane enten terang benderang cahaya ning hati tentang iman go makrifat maring Allah niki wong sing sebab khotire muncul sebab khotire muncul bener niku sebab wujude amaliyah go makrifat bisa. Nah mulane nek wis kaya niku kula panjenengan diwain bekal ya mau kanjeng Nabi lagi no mau takdum sehingga dengan modal iman di dalam hati untuk mencintai Allah sekaligus orang yang dicintai oleh Allah. Mulanya ngoten niku wau laukana khotirun sahih namun tak ana sapa sira khotire bener bagus sahih niku bener niku wau kula panjenengan sami dipun sebat wong sing arof tahu pangerti kenal
mari wong-wong akeh mau sing disenengi Allah. Barakallahu. Terus wa abadtum lan demen hum mari wong-wong sing disenengi Allah. Dadi wong sing pan dikenalaken maring wong sing jero ning bener slamet niki wong sing atine enten imane, wong mau pan diweruhi. Niku mau arep tau roh wa abadtum lan demen. Wa sahabat hukman dari sahabat jadi kancah sing didemeni dari Allah ini aku ngerti muncul dari khotir nah bukannya kita ini mau sekitab koyok ini aku iya bisa nih apa kok jangan benci kepada ulama yang sejaman anak wali ini aku loh nah kita ngerti bukan si ulama yang dicintai Allah bukan pahala. Niki sikoyo niki wahu kulolan panjenengan membahas ilmu neng roh, ilmu neng hati mulanya wahu wang renyong panjenengan panjen kebuka hati ini wahu karena waral kolbu di ma'rifatillahi aja wajan cemerlang dia itu kenal dengan Allah ketika ma'rifatnya sahih tidak ada hijab Allah akan memberitahu itulah makhluk-makhluk orang yang dicintai oleh aku inna ibadi jadi kita ilmu singkoyok ini supaya efek singkoyok ini kubahu bisa jadi sebab manfaat ini ngawake kita simpangkat oleh golongan dengan belajar di kiri lintab baruk malah barukan itu juga ngerti ilmu ini nah ini kubahu yang betul ngerti ilmu ini bisa terjebak nang tengah jalan sampai ditinggal pedot dari guru gara-gara minim ilmunya orang paham roh kalau sering ngaturakan gambaran si koyok niki hadis ngendika yusyarul mar'u ma'aman ahabba niki hadis jadi yang ngoten niku gambarannya wong besok karo wong sing disenengi niki lah kaitan nih wong sing koyok muncul insight perasaan dari dalam tahu tidak orang yang dicintai Allah dan ini para ikhwan kudu paham wong sing disenengi Allah sing kaya apa wong sing dibenci sing kaya apa ini kudu paham artinya aja malah keseliru sembarangan baik wah ini berbahaya sampai kadang-kadang guru nih niku orang paham kudu disenengi malah disengiti ini saking oleh setan pinter gobala ibu gue panjang jadi orang dari abad gue boro-boro mau cinta lah malah badan yang setan jadi musuh mulanya secara umum apa sepuh niku masih hati-hati niku ngadepi wong awam si foto belajar toriko abad sepuh sampai garis-garis operasional setiap hari lakunya para hebat diwain pedoman iya dong kambe buatan itu bentuk yang tambah ilmu ini ku dipun atur rakyat dengan putranya pengesahabaan no, kita meminta kusutut tengah kumpul publik gue ngati-hati ini operasi ini kalau bayangan urip ringkes tentang ini tapi ilmu ini tentang kita meminta kusutut ini ku semangat Quran hadis kita-kita gede si dipun anok jadi para ulama-ulama hakikat niku sikoyo niku kula panjenengan kudu paham nek boten paham mau susah nang tengah dalan umure urung tekan slamete wis tenang cegah dolan yang setan itu hati-hati lha nek kadang-kadang mbok boleh niku berat jauh sebab niki enten dari sikoyo niki orang yang makrifat dianggap benar oleh Allah nanti dikenalkan oh ini orang benar mulanya mau ngalih parekok nangkepnya betul-betul telinga kepala nggak boleh telinga hati iya sebab si koyok niki ketika orang punya ilmu saja tidak menjadi jaminan mulanya kalau usah panjangnya kanjang saya ini ketika bukan karena ilmu saya bukan karena riyadhah saya tapi melasih Allah mari ngisun mulanya riyadhah tidak jadi jaminan itu salah satu ikhtiar untuk mencapai di dalam batu usaha memelihara iman kita sampai talqin. Sebab perlu siji talqin kowe karepe nggo bersihaken ati imane.
Lorone kutukan gue ilmu. Kecuali tauhid, iman membersihkan penyakit yang hati lan nafsu niku bau. Ya, lorone ilmu. Nomor telu nek niku amal, nomor papate mujahadah. Tepat. Nah, sebab mujahadah baik temen gobong sing sak pangkat kita maupun wong sing lisuluk. Lorone iki kanggo kabeh niku. Anjeun sing mujahadah. Padahal bukan makom seperti kita, tapi tetap teman, apalagi seperti kita. Mulanya nek kula panjenengan manake koyo niki tertarik maring wong sing dipilih dari Allah bagusé, wow. Innallaha yuhibbul muttaqina muhsinina. Sabire. Cuman enggak nyok diberunan, kita diberitahukan kalau posisi Nabi Allah inna ibadi laisa laka alaihim sultana niku diweruaken, tapi yang atine kula panjenengan tertutup bisikan iblis ora katon aya wau sing kula aturaken murid Hasan Basri namine Abu Amr niku ketika beliau ditanya oleh Nabi Khidir siapa kae kula boten kenal padahal niku Hasan Basri kudu ditutup jerone. Niku sing koyo niku terjadi pada saat beliau Hasan Basri yang namine muridnya Abu Amr alim niku wong. Ribuan dia muridnya. Alamak. Sing sak monten mung siji tok sithik mawon. Keplesete muride Hasan Basri namine Abu Amr mung sithik. Nyepelekna istighfar. Yang orang perlu melihat yang skema yang sangat-sangat basis. Perlu apa orang yang alim muridnya apa kok? Ngomong itu kayak di budak. Lagi ngaji mulah ribuan santrinya cabut niki. Dari Allah ilmu ini kalian babit. Dengar-dengar. Niku singgoyong niku nang kitab-kitab. Dipun aturakan riwayat singgoyong niku. Berarti etika di dalam masalah keselamatan. Bukan berarti dijamin oleh ilmunya, bukan dijamin oleh amaliyahnya. Tapi akhlak gosip pun sebut ihsan, muksin. Sebab dia batasan standar gosip pun sebut bilat muksin ini pun di dalam ibadah ke anak kata roh. Nomor loro yang orang fa'inna huyarok. Kalau tidak bisa mampu melihat, harus ada keyakinan Allah melihat kita. Sudahkah sepacat itu? Susah orang kerasa dia masih malah ngakuni bener terus ngakuni bener terus ibadahnya dan ini simpul sebab orang rasa kena diawasi sehingga dia selama 20 tahun Abu Amr perasaan nasbu layle ibadah penginawani puasa mulang ngajine ngaku aku yang genyong hebat berarti betul konangan amal si goyon itu. Ngerti-ngerti niku salah bareng niku nak pengajiannya Abu Yazid Al-Bustami ngerimokna. Oh, dibulitnya yang kaya-kaya. Niku benih terasa. Lah-lah, nenek kalau panjang dengan kusyati abad, jika tersinggung, kamu jangan pergi. Sebab ketersinggungan merupakan suatu hal, rahmat walasari Allah. Ya, nanawa orang tersinggung di dalam mencari kebenaran, wakil setutup. Mulanya aja tersinggung, bagus sangat tersinggung, tapi aja doa. Berarti kerasa ilmu apa sepuh itu ya Allah ya Rabbi. Sampai sekecil itu pesan kepada kita. Padahal itu barang koyok itu tak pikir-pikir kan. Apa sih maksudnya? Tapi nyatanya kita kalau ngaji mesti tersinggung. Nah, anggil kipan minyak orang-orang itu yang orang kepenak lah. Niku ngarepe ben mangkat. Ya padha bae. Niku sing koyo niku wae apa sepung ati-ati raksa murid. Sing kula pikir iki ya yang jajan kaya kebetul di wasiata. Kula kadang-kadang mikir-mikir. Jangan meninggalkan tempat jika kamu terus. Ku dimuat nang pesan. Ayatnya bisa disampaikan. Nah, rahasianya apa? Kula kadang-kadang mikir. Wis koyo niku jangan membenci kepada orang yang sing nyengit sampean aja disengit. Kayak apa di wasiat apa?
kasihan tak bantu ni. Bulan ini titik cepat milih ni tu benar-benar makna hakiki pulau panjang tu memahami. Nek pistoyo ni tu bau timun atau lagen. Si cihan si pulau panjang tu terausakan. Anak ni pulau panjangan wajib boleh ngalap takin ngendikannya Sultan Nur Aulia untuk selamatkan kita. Sebab tujuannya kita ni tu kepingin bahagia dunia akhirat. Ni tu main bahagia si bahagia Allah harus kita yakin. Jadi yang jerone langkah awal orang panen kebahagiaan dunia dan akhirat. Niku si koyok niku panjenengan wis bersyukur alhamdulillah ketemu orang wong sing iso nuduhaken apa sing kula butuhaken ati men oleh keyakinan mulane wow dipun sebab wajib wal wajibu alal insani talabu hayatul qalbi. Mbekan yang saya tahu wajib ingatasi menungsa boleh pulih pengati hayatul qalbi ukhrawi biji usamun ing akhirat fit dunya nanggunya min ahli talqin sing ahli talqin sing ahli mulang boten sembarangan la primen ke ilmu sitoyoni kuau nah jadi yang artinya ini ku boten enten tauhid roy boten enten ifade bagaimana orang akan nalqin mulanya temberiku keterangan yang min ahli talqin sebab Allah pun dawu fas'alu ahla dikri kuntum la ta'lamun. Sing ahli mikir ini kusitan ya ini kukuh sing ahli ma'rifat sebab oleh ngalap ilmu ini kanjeng Nabi mulanya oleh kulupan nangis bersyukur iso ngalap diberuakan dikenalakan maring wong sing goyok itu kenal maring Allah bau bersyukur wal ahdu an syaikhin arifin billah fit tasawwifi ya oleh ngalap podo belajar dikit mari wong sing ahli marifat termasuk ilmu ne ilmu ne sing ono doa dan roe atine kita ning Allah wong sing ahli iki perhatian bagi para mubalig ya niku supaya paham roe go marifat malah ajar wae tertutup kebatasan murid apa dia apa di murid dia harus ketutupnya bangana-bangana ni tu etikanya harus nama kalau umur sinte ni tu ni ku sing namanya Ikhwan sing dua murid ni apa kok dia apa di murid dia ni tu jadi sing dia aku murid dia sing ditarik ni ku murid dia sing narik dia kan apa no gak murid dia apa no kok dia apa ni anak mau balik tegal sing kau jauh anak itu. Jadi etikanya langka mari mursyidin itu. Niki perlu tak buka sebab membahayakan. Membahayakan itu. Membahayakan. Wah, dan dari orang apa-apa resiko itu. Saking orang paham. Wah, ini aku mau Abu Amar dengar-dengar kan darahnya pelek dan itu. Apa itu adalah ilah Allah. Ini aku. Dan di situ yang niku wau, hati-hati apik pilih jengka milih niku termasuk niku. Wah, jangan sampai kita terjebak. Niku sampaikan mari mubalik-mubalik niku sampai hati-hati. Aja dianggap si diulang timun ini sampai ngomong terus terang lawan koyok niku. Sebab niki membahayakan. Yang koyok niku. Mulanya etika niku tuh niku membahayakan sebab sampai-sampai kadang-kadang mengatur dirinya segala galanya niku ya Allah ya Rabb. Yen wis koyo niku wau teng keterangane niku Allah Taala ngendika afaro aita maritta qala ilaha illallah. Tekan wong sing oli nglakoni iman lan ibadah kanggo Allah. Niki enten bisikan dari dalam. Bisikane orang tanggung-tanggung. Sampai Ikhwan dianggap murid pun terlalu berdiri. Sampai ngotong ini. Saya ini sampai ngotong. Ini kau dengar, ini kau jari Allah menghentikan. Wa adallahu allahu ala ilmi. Ini orang mulang ngaji, tapi ilmu ini wis gue nasana kalau orang iya. Orang sama ke dewa, wis niku, ketipu, ngejak orang iya, wis dobel itu. Ngotong itu. Mulanya mumpung turun ke garung, mumpung turun ke garung, ayo pada tobat.
ngeling-ngeling oleh awak kita tentang hati-hati. Nah, niku. Jadi dari semua tentoyo niku etikane apa sebab itu hati-hati nih. Etikane operasionalnya lima, sing luwih dhuwur, sing sepadan, luwih gedhe dan sebagainya itu ditafsiri orang gampang. Niku kula belajar sing koyo niku sampai-sampai kok kambing menjadi wasiat amalkan untuk mencapai kebahagiaan. Kalau tidak, saya tidak bertanggung jawab. Artinya orang diakoni murid. Nek wis dawa koyo niku, wong sing melanggar apa tidak bertanggung jawab. Pengertiannya apa orang nganggep murid wis. Jadi orang kena nepuna. Mboten saged niku. Sebab orang apa sih medok, tapi sih medok dewek. Niki kudu ngaji mulanya, wah kudu ini nganggu ilmu. Wah, wah ngawon sih niku. Dan niku pun sebab sih koyok niku khotir. Kapan ketika khotirnya sohe, niku wah ida tanaw waral qalbu ma'rifatullahi aja wajan likas bil yakin. Nah, sebab wujud wong talqin niku nggo benerakan ati nggo kenal marang Allah. Yakine anak yang Allah sesembahane. Lah, nggo kenal marang Allah ben sing magmagan. Wah. Magmagan. Nah, niku esik bingung. Niki sing kula panjenengan raosaken kudu pengertiannya mendalam mari masalah ilmu tauhid mulai perlu sing koyo niku wau mencapai hayatul qalbi ya menjadi uripe maring ati sebab wajibe kudu duwe guru. Nah, niku sehingga ketika orang ingin menyelamatkan perlu wong Kanjeng Sheikh bimbingannya Syahmat Ad-Dabbas kok. Nah, niku katus kesimpulane ya, di dalam mau kaitane pun mau wonten ing dalam Quran ngingi datang kepengin wong makom kita wong awam makom kita baru cintailah kepada orang yang dicintai Allah ya, jangan justru sebaliknya niku siapa lawau wong sing oleh dipersebut ansyihin sohihi ma'dunun wong sing kaya niku wau pun sebab wong sing sehe-sehe tur entuk izin untuk mengajarkan ruh tentang tauhid. Wonten. Sebab latar belakangnya wong tauhid kan asbabun nuzule niku sebab temurune ayat Quran datang Gusti Rasul nalika ana wong Madinah ngaku aku iman. Niku kan kaya niku latar belakangnya. Namine Abdullah bin Ubay. Lah niku sehingga peringatan itu Quran Allah maturakan datang kajian Nabi walatil a'rabu amana kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Oh, jubulin lebih ngartos pun aja ngomong-ngomong yang iman tapi ngucap langsung Islam ini Abdullah bin Ubay karo rombongan sebab pengemut sikoh yang ini dia kan Abdullah bin Ubay ngaku nyong iman, iman, iman jubulin Allah ngelina. Jerone lah keimannya kiwo. Niku jari Insya Allah lewat malaikat Jibril dan kanjeng Nabi baru diketahui oleh Rasul. Ayat niki medun kanjeng Nabi naturakan para sahabat. Saya ini kuat pada tagen. Laki lu mau takut? Dia nyara nyari kita. Keng dari kanjeng Nabi. Sebab apa? Aja nanti terjadi gaya Abdullah bin Ubay. Nah, mulanya penalkinan justru beliau ketika mendapatkan perintah dari Allah tentang masalah iman aja diucapkan sebab oleh iman keyakinan. Nah, muncul Nikodawo. Nah, sebab Quran ini anak sopoh sirora paham pas anu takon ahla dikra ikutum la ta'lamun. Niku nganti semonten bagaimana Quran. Nah, kerana niku menyangkut ruh, niku wau kanjeng Nabi lewat Gusti Allah isikan kanjeng Nabi ngisi. Mulane mboten sembarangan, mboten niku. Nek
miskoyo niku wujudnya wau tanah waral kolbu ya matucane makrifatillahi asya wajar wau makrifat laniku muncul niki wong khotire bimbingan yang disebut oleh hamba huk tiga. Nah jadi orang saya dikenakan kira-kira kayaknya manggil mangkat olipati beli ya ajar. Nah jadi sejane wau ilahi anta maksudnya apapun kita di dalam ketaatan tunjukkan hanya Allah yang kita tuju. Niku ucapan sebelumnya dikir niku kan hal-hal untuk menuntun kepada kita perbuatannya Allah sadir kakadik supaya apa niku sekecil pun apapun amalia kalau sudah ada iman kita amaliakan niku ar-rafiq berjumpa nah ketemu niku ar-rafihi niku akan berjumpa segera jumpa karo Allah niku namine ma'rifatus sifat. Nah, yen wis kaya niku tenang iki wong. Uripe sebab dia menghadapi sesuatu hanya Allah. Nah, mulane ketika mengadakan oleh kula panjenengan sing kaya niki berzikir. Zikir supaya jangan sampai kula panjenengan tilar, zikir diusahakan yang benar, siji dawa ikhlas, sidqi benar. Wujudnya oleh dikir sisi-sisi sering kau laturakan rasakan kecuali diucapkan sebab untuk menjernihkan hati ketika jernih hatinya namanya kalmirah layak ini kaca cermin yang wispoyon itu kau penghakim mistatun nubuat kecepetan kelubberan yang mari mukjizat di kajian Nabi Al-Muri kajian Nabi Sing Allah lantaran ilen-ilen aneh sopa mursidi poyon itu sebab sinyal asale cahaya iman sing Allah berikan pada Rasul mengingsor para sahabat lan iki ibarate kula gambaraken kaya listrik. Nur ilahi nuri Allah disebut nur iman niku diberikan standar yang pusate kajengan. Nurullah cahaya Allah terus dibagi maring seluruh mursyid-mursyid sing niku nadadi jaroti tak sirot. Nah ibaratnya koyok niku gardu pusat suralaya lah terus nang kebasen anak gardu pembagi lah kok terus anjoke ning omah anak trapo sawise trapo maring konsumen lah kita konsumennya ngoten niku. Jadi kita yang sudah ngalap talqin ibaratnya niku wong sing terima penyesanuran asalnya kita suralaya pusat tenaga lis teknik muka ibarat kalau gambar akan tauhid kaya niku. Jadi Rasulullah niku ibaratnya niku kalau gambar akan listrik kaya niku. Nah kita mendapat bagian oleh saluran nah, karena lenang terus anak-anak yang masuk kita pasang trafo betul, pirang kuat sih dipasang niku enten standare. Barang setrum wis masuk, jebule sampai coba, kalau nanya Allah. Oh, kita kan mari ahli listrik. Ya orang listrik gak tahu ini, memang bisa orang muruk, dulu ngaji, musuh setrumnya wajib kok. Ya punya primarti. Surah marti bisa jawa, payah itu. Jadi tak kan itu kan listrik. Itu gambarannya gitu, sebab ini listrik masalah setrum. Kudu si ahli, nah sebab apa orang nyala padahal ini boleh bagus di sana setrume S-Pen yang anak oh judulnya kosleng oh, tak bersih mari lampu kie sebulnya kosleng orang nyala niku begitu juga kita gambarannya cahaya yang iman saking Allah wow langsung lah lewat musyid sebab tadi dimasukkan oleh kalau panjangan wau dawe kandung Nabi Allah kalau mau takut mulanya kandung saya ketika bisa dihasil in nama yasilu in nama yasilu bitalkin emel iso nyambung iku kudu ngalak takin min sehin sohi soko sesin sohe wis koyon iku makdunun tur entuk ini niki pun koyon itu mempetan boleh koyon itu. Sebab apa kan jerone anak jaro tidak sirat sebab gomilire piro-piro rahasia sing Allah sawise ditandur tek niki enten imane ditalke nah dikumpul untuk menerima sinyal insightnya dia nyala wah
sebenarnya punya inspirasi dia nyala. Dan itu tipun sebat kalau bahasa kita khotir. Nah, kapan ketika khotirnya itu benar dan tidak? Ketika orang diukur anak namanya apa orang. Orang insight setiap orang bisa, tapi ada insight yang salah. Ya, udahnya kita tuh hati-hati. Nah, milo monggo kuluran panjenengan sarang-sarang di dalam menyelamatkan kulur panjenengan dari pesan wonten antukan ku ampusakum mu'alikum narok. Ya, jangan sampai kita terjebak kepada kesusahan besok di akhirat nar, geni neraka, sekarang di dunia kita supaya selamat. Wow, dijaga, kita sudah punya alat. Nopo la ila muhisni wa manta kula hijif maqad umina min adabi. Niku yang paling apuh niku la ila muh itu ibarat hisni tamen hijif raja soko siksane ingsun Allah. Niku sing dawuh Allah ni hati kuci. Mulai kita mengharap kantin bersyukur terus aja ngomong-ngomong dan ini pada bahaya aja. Niku bisikan setan niku. Mulai terus ngalap oleh kulo panjang hasil cintailah Allah dan Rasulnya dan para mursyidnya. Mengko enak, selamat. Oh jadi tu, moga-moga Allah paling hidayah hidayah. Walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.